Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Kita kali ini berada di satu kawasan wisata Punclut, dekatnya lereng Anteng. Di tempat ini ada banyak banget tempat makanan ataupun tempat tongkrongan. Nah, berhubung banyak banget, kita memilih di salah satu lokasi yang bisa buat bersantai-santai. Nah, ini dia Tafso. Jadi kalian kalau mengunjungi di sini, seenggak-enggaknya ya harus beli satu menu, satu orang untuk bisa memasuki kawasan Tafso. Tapi enggak mengecewakan sih, di dalam banyak banget spot-spot yang buat foto-foto atau Instagramable, dan bentuknya juga sangat unik-unik. Setelah saya pilih-pilih di antara beberapa tempat makan, apa tempat buat makan di sekitar Tafso, tempat ini yang paling kami pilih karena terbuka. Oke, tetap kemana-mana, selalu stay di sini. Go! Nasi Bali, nasi goreng Minang, nasi goreng Cakalang. Satu lagi, Tom Yang. Nah, itu salah satu sangkar burung tempatnya kan. Ya. Udah kayak burung lovebird aja di dalam. Ini salah satu ikon juga nih, menara pandang, bisa buat selfie gaya-gayaan dan tentunya bisa melihat alam sekitar. Nah, kalau ini nih, ini lebih keren lagi buat bagi
yang lagi mojok atau pacaran nih, udah kayak mau ke hutan aja nih, rimbun sekali ya gak? Tapi kalau buat rame-rame ya nggak masuk lah, ngeri bro, ada ulatnya. Yang lain aja. Coba kita lihat trailernya, bersih juga bro, bersih. Oke, sip. Dan ini sebelahnya terdapat musola. Oke bro, kurang lebihnya seperti itu di Tafso ya. Kalau yang penasaran lebih detail lagi, marilah ke Punclut. Oke brother, kali ini sampai di sini perjumpaan kita dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.